aku mau Shopee haul. Ding ding. Boleh. Ini isinya adalah tas-tas murah dan best seller di Shopee. Oh ya, jangan kalian pedulin ini ya. Ini aku lagi luka hidungnya. Sebelum ke videonya, kalian harus banget like dulu video ini. Terus juga subscribe, oke? Okay? Biar aku semangat bikin videonya. Karena dari sekarang aku bakalan sering-sering lagi bikin video di YouTube. Sekarang langsung aja kita ke reviewnya. Nah, ini yang pertama. Ini sebenarnya udah aku buka-bukain gitu dari plastiknya biar videonya nggak lama. Jadi ini ada tas yang warna hitam, tapi dia bulat gitu. Pakai tali yang ada kayak rantai-rantai gini, tapi ini ringan banget rantainya karena ini harganya cuma 17.500 dong. Kalian berharap apa sih sama harga 17.000 tas? Tuh. Tapi ini lumayan sih buat kalian jalan-jalan atau kalian pergi main, pergi ngabuburit bareng teman-teman kalian. Tapi yang ini adalah salah satu tas paling favorit aku antara semuanya karena lucu aja gitu kan, dia bulat terus kayak rantai-rantai gitu dan keren lagi kalau dipakai. Nanti aku bakalan liatin videonya sama kalian pas aku udah pakai tas ini, oke? Okay? Kedua. Jeng jeng, ini yang kedua. Ini tuh ada enggak kelihatan ya? Nah. Ini ada tas warna putih gitu. Dan ini juga sama kayak tadi rantai-rantai. Ini juga salah satu favorit aku. Terus untuk cantolannya tuh dia kayak tas-tas yang mahal gitu loh. Tapi sebenarnya ini tuh murah banget. Ini harganya cuman 22.300. Kalian punya duit 25.000, kalian bisa punya tas bagus, woi. Sumpah. Tas ketiga. Aku cinta banget sih sama yang ini. Ini tuh kayak bisa dipakai buat pesta gitu, bisa buat lebaran, bisa buat pergi main. Sama talinya kayak tadi yang rantai itu dan untuk bukanya sama kayak yang warna putih, dia diputer gitu baru kebuka dalam. Dan ini lumayan besar juga sih dan warnanya manis banget dong abunya. Ini cuman 27.000. Warna dongker. Aku suka sebenarnya sama gaya dan warnanya. Cuman ini kegedean sama aku kayak mama mau ke pasar gitu loh. Saking gedenya. Nah, ini ada 3 resleting gitu. Jadi isinya tuh lumayan besar. Kalian bisa bawa untuk jalan-jalan karena jalan-jalan kalian pasti butuh banyak bawa sesuatu dong. Bawa. Huh? Yang ini harganya 29.000. Semuanya harganya di bawah 30.000, woi, sumpah. Kapan lagi sih kalian bisa dapetin tas yang lumayan kayak gini tapi harganya cuma di bawah 30.000, sumpah. Tas kelima. Ini ada tote bag, kayak sejenis tote bag tapi ininya tuh kulit. Ini warna hijau army gitu. Dalamnya gede. Ini bisa kalian bawa buat ngampus, buat sekolah, buat les karena ini tuh besar dan kalian bisa masukin buku kalian yang gede-gede ke dalam sini. Dan ini kalian tahu harganya berapa? 19.000 doang dong. Lumayan loh 19.000 dapat tas buat ngampus kan. Kalian bisa beli warnanya yang bermacam-macam. Jadi tiap hari kalian bisa ganti-ganti tas. Ini tasnya warna krim gitu. Nah, yang ini juga gede lumayan isinya dan ini kayak diserut gitu. Nah, jadi kalian kalau mau bukanya ditarik dibuka deh. Jeng-jeng. Tuh. Nah, ini tuh tasnya ada 2 tipe gitu. Dia bisa dijenjeng yang kecil kayak gini, yang pendek kayak gini tuh. Bisa juga pakai tali yang panjang, tuh kita dikasih tali yang panjang gitu. Ya pokoknya dia bisa 2 gitulah, bisa yang pakai yang pendek, bisa pakai yang panjang. Ini harganya 29.000. Cinta banget woi sama tokonya, sumpah ini tuh semurah itu dan kualitasnya lumayan loh. Dan ini ada gambar rainbow-nya. Tapi sejauh ini tas yang paling tidak aku suka karena di gambarnya warnanya pinknya soft gitu tapi ternyatanya nggak soft, kayak pink bener-bener pink, aku nggak suka. Dan kalian lihat talinya tipis banget woy. Ya dengan harga 19.000 kalian berharap apa sih ya kan, ini cuma 19.000 by the way. Favorit aku juga. Ini tuh dia kayak tas ransel gitu. Ini bisa dijinjing gitu dan ini bisa dijadiin ransel. Ini bisa buat les juga, buat ngampus juga dan warnanya tuh keren banget warna kuningnya. Ini harganya cuman 18.000 aja dong. Tuh. Yang terakhir ada tas warna coklat ini. Ini tuh sebenarnya bulat
tuh kayak ikat pinggang gitu loh, tuh ada bolongannya. Jadi kalian nanti buka di sini, kalian tinggal tusukin ke bagian mana yang kalian mau. Dan di antara semuanya, yang ini yang paling murah, harga cuma 9.000. Nggak sampai 10.000 kalian dapat tas loh. Lumayan kan? Nah, jadi semua tas itu tadi aku beli totalnya ada 9 tas dan aku beli di Sepatu Bandung _. Nanti link dari Shopee-nya aku taruh di description. Jadi buat kalian yang beli, silakan klik aja link yang ada di description box aku. Segitu dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jadi jangan lupa buat di like video ini, di komen juga di bawah aku harus bikin video apa lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga buat di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, follow juga Instagram aku ya, Nadia_APRL. Bye Beavers!